Jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai. Kali ini para penghobi bonsai sekalian, di hadapan kita telah disajikan sebuah gambar bakalan bonsai atau pohon bougainville Singapura yang cukup besar sekali, yang usianya menurut pemiliknya ini kurang lebih di atas 80 tahun. Jadi ini dapat kita lihat dengan perbandingan dari bungkus atau gambar yang ada, bungkus sebuah permen yang ada perbandingannya. Di perbandingan pohon ini bisa kita lihat dengan diameter setengah meter atau 70 cm. Kalau kita lihat besar batangnya, itu batang tengah. Kalau batang bawah diameternya hampir 1 meter. Dan pohon ini cukup tinggi. Tinggi sekali. Ini kita lihat, kita mulai menyentuh ya bagian dari batang-batangnya. Ini kita lihat cukup besar sekali. Kalau kita lingkarkan dengan tangan jari, ini 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal, 6 jengkal, 7 jengkal, 8 jengkal, ya kurang lebih 15 jengkal untuk bagian akar bawah atau batang bawah. Namun karena tuanya pohon ini, kita sangat menyayangkan ini bagian yang lapuk ya, yang lapuk. Kita lihat sangat sayang sekali, padahal pohon ini sudah sangat artistik ini ya, kalau dibentuk sangat artistik. Kita lihat dahan-dahannya rimbun, kurang lebih tingginya 5 meter. Itu kita lihat 5 meter para pecinta bonsai sekalian, cukup besar, sangat besar sekali ini ya, sangat besar sekali dan sangat tua sekali. Jadi andai kata ada festival batang bonsai untuk khusus bunga kertas atau bougainville, inilah yang terbesar. Saya yakin ini yang terbesar, sebab saya belum pernah menemukan di YouTube atau di media massa ya, inilah yang terbesar selama saya mengoleksi bonsai bunga kertas ya. Ini dapat kita